Halo guys, selamat malam. Ini jumpa lagi pada Sinar Otomotif. Maaf ya, malam ini tempatnya agak sedikit berantakan karena emang lagi ngerjain ya guys. Untuk pengerjaan misalnya pemasangan proji itu bisa dipesan lewat kita ya. Itu juga kalau berminat pesan lewat kita bisa dengan cara mengirimkan reflektor bisa, atau plus reflektor juga bisa, tapi kebanyakan plus reflektor ya kita jual juga. Ini kebetulan kita lagi masang serot Panamera. Ya proji, tapi serotnya pakai Panamera yang ada ininya ya. Enggak. Ya sok deh kalau masak. Ya sok aja kalau bikin. Nah, itu kita lagi coba ngerjain yang Panamera. Ini untuk motor apa, guys? FU, FU lagi. Oke, ini kebetulan kita mau masang di FU ya. Kalau ada salah kata mohon maaf, karena sebelumnya juga saya ngomong terlalu cepat, ada yang komplain jadi kurang terdengar. Oke, sekarang saya akan berusaha pelan-pelan ngomong ya guys. Oke, malam ini kita lagi pasang proji serot Panamera. Ini ngomong-ngomong projinya apa manajer? Oh, ternyata kata manajer kita yang pesan Sultan. Billet Hela Y2. Billet Hela ya. Ini yang 3 inci yang cahayanya berkelas. Kelas tingkat atas juga ya. Untuk lampu-lampu dekat ini masuknya kelas atas. Kelas atas ya. Oke, ini yang pesan ternyata Sultan. Pantas saja ini. Panamera jeng Hela lagi. Oh my god. Untuk pemasangan seperti ini bisa dipesan satu paket ya guys. Bisa dipesan satu paket. Nah ini nanti seperti ini. Mantap ya. Ini 3 inci nih guys. Ini untuk warnanya sendiri ada 2 macam. Depannya pakai AE juga ya. Oke, nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa sih jadinya kalau dilihat-lihat nanti, bila perlu kita tunjukkan lagi cahayanya. Bisa dipesan satu paket. Jadi ini posisi sudah jadi, ditutup di reflektor itu, nanti sudah jadi bisa dipesan ya. Itu biar dikerjain dulu, nanti biar ditempel-tempel. Untuk selanjutnya nanti kita lihat lagi. Itu tadi yang Panamera ya. Itu belakangnya dikasih plastic steel supaya agak rapet dan kuat gitu. Nanti cepat lagi ya.
Sensei? Cuma lihat sedikit. Enggak. Nah, ini untuk tampilan belakangnya ya, tuh. Ini pakai auto sealer. Begitu ya kurang lebih tampilannya, jadi rapet. Sana juga itu minta fillet sniper itu belum dikerjainnya. Itu udah jadi dua. Ada? Dalam teh. Ini apa sih, Gus? Berarti, Gus? CB ya? Oke, okay, Gus. Ini juga ada CB. Ini nunggu sniper ini. Belum sempat. Nanti kita kerjain. Nanti kita kerjain aja. Oke, itu dia yang Panamera ya, tes sedikit mengenai lampu senja WL Mini, AE biru, AE belakang putih. Dimannya ada, guys? Warna apa? Oh, warna merah. Diman warna merah ya tuh. Ya itu dia, tes sedikit. Ya oke, cukup, guys. Oh iya, bisa dua warna juga ya. Oh itu kalau sen bisa dipusin ya. Jadi ngedipnya double, tengah sama pinggir. Masih nggak tahu ini mau ngesen kemana. Ya udah untuk senja aja bisa. Kan senja bisa diubah warna. Halo, selamat sore. Nah. ini kelanjutan yang sebelumnya ya. Ya ini yang udah dipasang di motor. Nah, ini dia tampilannya, silakan dilihat sendiri. Ini yang Panamera ya. Ini bodi Panamera juga udah dicat warna biru. Ngikutin warna ini ya. Ini agak sedikit modif warna sepertinya. Kalau udah jadi keren juga sih. Oh iya, itu sultannya, guys. Dah. Ini silakan diperhatikan sendiri. Nah, itu ya. Kalau udah jadi dia emang keren. Saya liatin sedikit modif yang lain. Jadi cantik ya, dia emang bagus. Mungkin bisa, ini cahayanya kurang lebih kayak sniper juga, tapi emang agak sedikit berbeda. Dan dia 3 in ya. Guys, udah jadi kan ini kontak senjanya dong, guys? Sedikit, guys. Senjanya kan sistemnya belum dilihat dengan ya?
kita lihat aja. Nah, itu dia udah dikontak. Ini Demon pakai yang warna merah. Ya, terlihat ya. Untuk AE sendiri pakai AE depan biru. Dan ini AE bawaan dari Panamera. Nah, ini yang bisa dua warna. Itu ngaturnya dari sen atau dari apa rupanya? Jauh-jauh. Lampu utama. Bisa rubah kan? Mana? Belum. Yang kuningnya nggak diaktifin? Oh iya, nah itu dia, bisa rubah jadi kuning ya. Nah itu dia, itu dari slot Panamera, keunikannya gitu. Nah itu dia, udah ya, itu keunikan dari Panamera. Udah keren kalau jadi, keren kan guys? Ya oke, itu tadi ya, udah ya. Cukup ya, udah jadi bagus. Yang belakang juga udah pakai LED. LED kreatif ya. Udah gini tengah ngegebras ya. Viral. Oke, sekian tuh skripsi sedikit mengenai pilot Hela ya, Hela J2. Untuk cahayanya kurang lebih sama sih dengan Sniper. Di video lain juga udah ada. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang lain atau skripsi yang lain. Tetap di Sinar Otomotif. Tetap di Sinar Otomotif. Wassalam dah. Apa takut, guys?